Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu semua yang berada di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Rahman yang hari ini kembali akan melakukan share edukasi khususnya terkait tentang balutan luka secondary, yaitu ortopedicul atau nama produknya adalah Celona. Sebelumnya saya kembali akan menjelaskan bahwa dressing itu terbagi menjadi dua, ada balutan primer, ada balutan secondary. Balutan primer adalah balutan yang langsung menyentuh pada luka, sedangkan balutan secondary adalah balutan yang dipakai setelah balutan primer. Salah satunya adalah setelah kita bahas kemarin ada cohesive bandage dengan berbagai macam warna dan ukuran variasi. Terus juga kita membahas tentang crimp bandage yang mana juga itu sangat baik elastisitasnya. Terus juga biasanya sering digunakan pada luka-luka terkilir, lecet dan segala macam. Nah hari ini lebih spesifik saya akan membahas tentang ortopedicul yang mana produk hari ini adalah Celona. Tentu saja barang tentu para sahabat NC Center khususnya para praktisi luka itu sangat tidak asing dengan Celona ini, yang mana kita ketahui sendiri yang pertama balutannya itu sangat lembut dan sehingga nyaman digunakan pada balutan luka dan dapat menyerap pada luka. Hanya saja daya serapnya memang tidak terlalu banyak karena fungsi lebih utamanya adalah bagaimana proses membalut lukanya. Selanjutnya juga kelebihannya dibandingkan menggunakan kasa, ketika menggunakan kasa untuk menyerap si luka, kasa itu menyerapnya itu ke seluruh bagian kasa. Jadi kasanya bisa-bisa full penuh dengan cairan atau eksudat. Sedangkan Celona misalkan ini luka, baru di sekitar luka itu kita tutupin Celona di lukanya di sini, maka yang diserap hanya di titik luka itu, tidak merembet kemana-mana sehingga tidak membuat kulit sekitar iritasi, tidak juga membuat kulit sekitar maserasi atau kemerahan, tidak juga itu juga karena Celona juga bantu untuk memproses supaya terhindarnya iritasi kulit seperti itu. Baik Bapak Ibu, semoga pertanyaan edukasi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin amin robbal alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan hubungi kami di 085250575811. Saya Mas Muhammad Rahman, mohon undur diri. Terima kasih. Ditunggu komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.